mendukung tumbuhnya perekonomian, sektor transportasi justru menjadi sektor yang paling terpukul dan mengalami kontraksi paling dalam akibat pemberlakuan PPKM. Dunia transportasi juga harus siap untuk living in harmony with COVID-19, hidup berdampingan dengan bencana, karena masyarakat kita harus tetap dilayani. Di Aceh ini sektor transportasi mempunyai peran yang sangat vital. Ya, dia menghubungkan antar daerah ya. Daerah-daerah itu meskipun jaraknya jauh, ada yang via darat, ada yang via laut, ada yang via udara, tapi semuanya itu terkoneksi. Itu luar biasanya di Aceh. Tapi memang ada PR yang masih harus kita kerjakan, di antaranya semakin bagaimana membuat lebih efisien biaya transportasi itu. Ya, tapi tidak hanya biaya, melainkan juga waktu ya, supaya orang bermobilisasi dari satu daerah ke tempat lain itu merasa nyaman dan praktis. Itu kita tahu semua bahwa sektor transportasi atau perhubungan adalah sektor yang tidak dapat dipungkiri lagi oleh semua pihak. Itu adalah sektor yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi. Jika transportasi mengalami gangguan, akan berakibat pada sektor-sektor lain dalam kegiatan ekonomi di Aceh. Saya berharap sektor transportasi di Aceh selalu dalam keadaan tanggap dan lancar, sehingga perkembangan ekonomi di Aceh selalu membaik.